bin bin Ibrahim bin Mughira bin Bardis wa ba al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu taala Amin Babul iltifati fi salati ini bab nengok dalam salat Bagaimana tuh kalau dalam salat nengok hukumnya apa Nengok dalam salat Wa bilai qala haddatsana Musaddadun dan qala haddatsana Abu al-Ah wa si qala haddatsana Ash'an subhanu Sulaimin an abi an Masruqin an Aisyah taqalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltifati fi salati dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nengok di dalam salat. Ini maksudnya nengok nengok ma, ma Palaknya nengok 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 ya. Bagaimana tu kalau begitu? Fakala maka ia mengatakan huwa ikhtilasun yaktalisu syaitanu min salatil aid min salatil abdi. Dia adalah ikhtilasun. samberan ya syaitan ya setan menyambar dia min salatil abdi daripada salat hamba jadi kalau ada orang salat nengok tuh namanya disamber setan Kira-kira kalau kita nengok nih, hatinya nengok juga enggak? Nengok hatinya ngelihat ada apa tuh, gitu. Khususnya hilang enggak tuh? Hilang. Setan kepengen kita khusyuknya hilang. Setan kepengen supaya kita solat tak ada khusyuk. Kenapa? Karena ketika solat tak ada khusyuk, maka solatnya tidak fungsi. Inna tanha anil fashai wal mukar wal bag. Itu adalah solat yang khusyuk. Jadi kalau solatnya khusyuk, maka dia fungsi. Salatnya khusyuk insya Allah mulutnya terjaga. Salatnya khusyuk insya Allah matanya terjaga. Salatnya khusyuk insya Allah telinganya terjaga. Salatnya khusyuk insya Allah, tangannya terjaga. Salatnya khusyuk insya Allah kaki terjaga. Salatnya khusyuk insya Allah gerak geriknya semuanya dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu kita berusaha supaya khusyuk. Disarankan kita kalau lagi sholat lihat tempat, sujud, renungkan, pahami, ngertiin apa yang kita baca. Makanya kalau kita lah, ya bikin sholat ya, siap-siap sholat baca. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, siwa ya. Baca doa Allahumma atini afdhal ma tu'ti ibadaka sholihin. Dengan penuh pemahaman, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kagak kalau kita enggak khusyuk ada usaha khusyuk. Nah, usaha khusus insya itu pun dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bilai kal hadas sana kutaybat, kal hadas sana subyano an nizuni an urwata an aisyata. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah anna Nabiya bahwasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laa a'lamun beliau salat pada baju yang ya ada gambarnya. Faqala maka beliau berkata Sagolatni a'lamu hadhi beliau bersabda telah aku telah dibuat sibuk oleh gambar-gambar ini. Abu bi ila Abi Ja'annama ila Abi Jahmin ila Abi Jahmin wa tuni bi an bija niatin bi an bija niatin aku telah dibuat sibuk oleh gambar-gambar ini Iza habu pergilah kamu biha dengannya ila abi jahmin kepada abi jaham ya yeah. waktu ni datanglah olehmu kepadaku bi an bi niatin. ya yeah. dengan ya pakaian yang terbuat dari Ya, bulu kasar yang tidak bergambar, jadi, jadi pergilah kamu kepada Abi Jaam ya, supaya dia bisa gantiin tuh dengan pakaian yang nggak ada gambarnya datang baru ke sini. Jadi, oleh karenanya kita kalau sholat usahakan yang polos, baju kita yang polos kain juga usahakan yang polos sejadah yang polos bukan yang bergambar kenapa kalau yang bergambar nanti itu akan merusak ini konsentrasi sholat ya ada orang kainnya di depan ya gajah duduk ada pikiran di ya, di benaknya emang kagak ada kain gajah diri gitu ya? Hmm. Ada kain atlas ya. Ada kain atlas di depan ada mereknya di depan. Pikiran kita di hati ya ini kain atlas kayak punya gua di rumah hmm. Emang lu doang yang punya. <laughs> depan lagi pakai apa? BHS. Ya. Pakai BHS. Ya Allah, ini kain cakep banget. Oh, pantesan mereknya BHS. Lagi sembahyang mikirin begitu. Ya. Itu makro begitu. Membuat orang jadi keganggu bajunya. Ya, polos, jangan bergambar, bergambar. Kotak-kotak jangan, ya. Apalagi gambar orang. Ya. Gambar pemain bola, iya. Gambar pemain bola, ada orangnya di situ, jangan. Iya. Sekarang yang terkenal siapa, Ronaldo? Iya. Gambar pemain bola, itu membuat orang jadi terganggu, atau apa gitu ya? Gambar-gambar apa? diusahakan polos. Ini pelajaran buat kita jangan sampai kita keganggu, jangan sampai kita membuat orang jadi keganggu. Sebaliknya, jadilah kita seorang yang menjadikan orang lain senang. Baik dan sesuai dengan aturan agama. Bukan senang senang bertentangan dengan aturan agama, jangan. Lantaran kita orang gembira, lantaran kita orang senang, begitulah kita berusaha. Wallahu a'lam